rencana pertempuran telah kembali. Pembicara kelas berat kami telah siap untuk menyerang sekali lagi. Menjadi secepat angin adalah bergerak secepat hembusan angin. Kekuatan yang menakjubkan. Menjadi serapi hutan adalah bergerak bersama sebagai satu kesatuan. Jenderal yang memiliki tekad baja. Menjadi sedahsyat api adalah untuk meluncurkan serangan sehebat api yang berkobar. Pahlawan yang bersemangat. Menjadi sehening bayangan adalah bersikap dengan cara yang sederhana dan menangani urusan dengan sikap yang elegan. Pahlawan yang gigih. Menjadi sekokoh gunung adalah memiliki keyakinan yang teguh. Pahlawan yang berkontribusi. Menjadi sekelas guntur adalah melakukan serangan pertama dengan kekuatan yang tak terbendung. Pahlawan yang memiliki strategi. Standar tertinggi dari sebuah tim. Tujuan dari semua tim Riway. 10 November 2022. Seminar pelatihan kepemimpinan. Riway International Kuartal ke-4, Bangkok, Thailand. Rencana Pertempuran 2. Bangkit dengan peluang.